Halo-halo Sobat Loberku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya siapa yang gak kenal penyanyi romantis Marcel Siahaan? Marcel Siahaan dan Rima Melati Adams punya kisah cinta yang mendewasakan. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta penuh perjuangan, khususnya di awal-awal pernikahan. Rima Melati Adam, Miss Singapore Universe di tahun 2001, artis dan model papan atas di Singapura, harus kehilangan banyak pekerjaan dan diboikot komunitasnya karena pernikahannya dengan Marcel Siahaan. Ya, barangkali tidak semua pasangan yang mampu bertahan menghadapi badai perbedaan dan tantangan seperti yang dialami oleh Marcel dan Rima. Isu pernikahan mereka bukan sekedar terkait masalah bahasa yang nan berbeda, tapi juga isu beda agama dengan implikasi lintas bangsa. Aduh, berat banget memang ya Lovebirdku. Ternyata pernikahan keduanya ditentang komunitas Melayu di negara Singapura dan Malaysia karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, Rima Melati Adams kehilangan banyak kesempatan dalam pekerjaannya. Bisa dikatakan Rima sampai jobless sekitar 1 tahun. Itu pengorbanan yang tidak ternilai. Terlalu banyak kebaikan Rima yang membuat Marcel tidak henti-hentinya bersyukur atas perkawinannya. Hingga akhirnya wanita cantik ini memilih untuk datang dan berkarir di Indonesia. Itu pengorbanan yang tidak ternilai, yang kemudian akhirnya membuat Marcel memilih menjadi seorang mualaf. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Misalnya, saat hari raya setelah kami menikah, Rima dan anak-anak akan menanti saya keluar dari pintu kamar, berbaris di dekat pintu keluar untuk sungkem pada saya. Itu dilakukan sebelum soan pada keluarga dan tetangga lainnya. Dan ketika itu Marcel bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Dia berkata, saya menangis saat itu. Ya, 2 tahun pertama pastinya sulit ya. Jurang perbedaan antara kami begitu besar. Secara kultur, Rima berdarah Melayu, Thailand, Australia, Bugis, Cirebon, Skotlandia, dan Jerman. Sedangkan saya ini sangat-sangat Indonesia, keturunan Jawa dan Batak. Perbedaan bahasa yang membuat kerap terjadi benturan cara pandang ketika menghadapi sesuatu. Rima mengakui dia itu apa adanya, langsung dan berani mengungkapkan keberatan tanpa ragu-ragu. Sikapnya pasti tegas dan lurus. Apalagi dia dibesarkan dalam lingkungan single parent yang membuatnya belajar untuk tidak ada keraguan saat mengambil sikap dan ngayun langkah. Ada satu ritual yang menurut Marcel selalu menguatkan hari-harinya, yaitu selalu mencium tangan ketika saya atau dia pergi meninggalkan rumah. Sesuatu yang perlahan memberikan kesadaran kepada saya bahwa kebahagiaan dan semua kebaikan itu berasal dari rumah. Ini seperti menitipkan doa bagi kebaikan semuanya. Pada akhirnya dengan proses kebersamaan yang mereka alami selama bertahun-tahun, baik Marcel maupun Rima tidak terlalu pusing soal pencitraan yang melekat atau dilekatkan oleh media dan fans pada diri selebritas. Kami lakukan dengan memperlihatkan bukti, bukan sekedar citra yang tampak dari luar saja. Kami lakukan tanpa rasa takut. Sudah terlalu banyak ketakutan yang dicekcokkan ke dalam diri
kita sedari kita kecil. Mengenai pernikahan, barangkali mimpi saya dan Rima sama. Kami ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi contoh dan bisa menginspirasi setidaknya untuk anak-anak kami. Jadi Marcel dan Rima punya 4 anak laki-laki bersama. Laki-laki pertama dari Dewi Lestari, dan Rima juga punya anak laki-laki pertama dari pernikahan sebelumnya. Dan mereka memiliki 2 anak bersama. Ya, mereka ternyata punya tips juga nih, Lovebirdku, bahwa mereka saling memuji pasangan. Dan menurut mereka itu adalah hal penting dalam rumah tangga. Seperti lagunya Marcel nih ya, hanya memuji. Kalian masih ingat gak sih di tahun 90-an? Pasti angkatan 90-an tahu nih. Coba komen di bawah ya. Ya, untuk saya sederhana saja. Saya ingin tua bersama, sakit dan senang bersama Marcel. Sungguh momen-momen cinta yang menguatkan, yang pantas dikenang. Kalau ditanya tentang apa yang paling disukai Marcel dari sosok Rima, pria romantis ini menjawab dengan kalimat singkat. Terima kasih Tuhan, saya dikaruniai rezeki berupa istri yang sangat baik hati. Tapi kata Marcel, sikap baik hati Rima ini kadang menjadi kelemahan utama wanita kelahiran Hong Kong ini. Ya, dia itu senang ya menyenangkan semua orang, sampai terkadang dia lupa akan kesehatannya. Dia berkomitmen kuat pada apa yang dia kerjakan sehingga harus diingatkan untuk sekedar beristirahat. Pernah tuh dia memasak rendang dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, memasak pakai arang biar rasanya enak sehingga membuat semua orang merasa senang. Ya ampun, udah cantik, baik hati, pintar masak, benar-benar paket lengkap ya. Robertku, kalian wanita-wanita nih harus ditiru nih, harus ditiru ya cewek-cewek Robertku. Jangan gojek-gojek aja nih di sini nih, apalagi kalau di luar negeri kita harus masak sendiri. Tapi jangan pakai lagu dangdut yang masak-masak sendiri itu ya. Ya, di balik kelembutan Rima, ternyata pernah dengan beraninya mengecek masalah pada tower air dengan memanjat naik ke atas rumah di usia kandungan yang sudah 6 bulan. Padahal Marcel aja ngeri nih untuk naik ke atas. Ya ampun, super power banget ya Rima, ya ampun. Naik lo manjat ke atas. Wow, nyaris sama seperti Marcel, Rima juga tidak bisa mengungkapkan apa yang dia sukai dari Marcel. Karena baginya, sang suami sepertinya sudah memenuhi semua syarat-syarat yang dia idam-idamkan. Rima berkata, mimpi yang menjadi nyata. Oh, speechless, romantis. Marcel Siahaan dan Rima Melati resmi menikah pada 28 Januari 2009. Pernikahan yang diadakan di restoran Tepak Sireh di Singapura itu cuma dihadiri oleh keluarga terdekat kedua belah pihak. Atas dasar kesederhanaan, mas kawin juga tidak disediakan untuk pernikahan kali kedua Marcel maupun Rima. Memilih tema biru untuk malam pernikahan mereka menikah, Rima Melati Adam yang beragama Islam, sementara Marcel ketika itu masih menganut agama Buddha dan masih masing-masing kekal dengan pahaman tersendiri. Marcel Siahaan memilih melepas masa dudanya dengan Rima Melati yang juga berstatus sebagai janda. Pertemuan kita 15 tahun lalu, siapa yang menyangka kita akan sejauh ini? Setelah banyaknya pertengkaran dan kesalahpahaman, setelah banyaknya naik dan turun, tangis dan tawa, sakit
dan sehat, disinilah kita sekarang masih berdiri, kokoh, kuat, dan semakin kuat untuk satu sama lain. Ya, kata-kata romantis ini ditulis oleh Marcel di Instagram pribadinya. Dia kemudian juga mengucapkan terima kasih di anniversary mereka yang ke-14 untuk sang istri yang sudah bersedia tahan dengannya. Makasih sayang untuk cintamu. Saya cinta kamu dan anak-anak. Happy 14th anniversary, my monkey. Jodoh dan maut memangnya di tangan Tuhan. Siapa yang tahu perkenalan awal tahun 2006 sewaktu masing-masing masih bergelar suami dan istri pasangan lain merupakan detik penyatuan mereka di hari ini. Ya lovers-ku, terima kasih sudah menemani Jasmine dalam perjalanan romantis cinta pasangan ini. Dan tahukah kalian kalau setiap tontonan, setiap like, dan setiap komentar dari kalian itu sangat-sangat berarti banget buat kami. Mari kita terus berbagi cinta dan dukungan karena bersama kita bisa menciptakan momen-momen yang tidak terlupakan. So loverku, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita cinta yang menginspirasi, kadang penuh intrik dan kadang gunjang-ganjing. Tapi pastinya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah positif dan selalu diiringi oleh cinta. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye, aku Jasmine.